Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Adam Nen. Di video kali ini kita mau review lagi teman-teman ya. Kita gerbek truknya orang lagi nih. Kalian bisa lihat di belakang saya, ini ada satu buah truk miniatur dan wow. Udah awal aja bagus banget teman-teman ya. Nah, di awal aja udah bagus-bagus banget itu sound systemnya. Besar sekali itu ya, kalian lihat sendiri. Setelah ini kita akan review secara detail ya, dan truk ini bisa oleng loh teman-teman katanya. Kalian penasaran kan? Jadi tonton saja video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, di sini pemiliknya masih menyiapkan ya, menyiapkan alat-alatnya mulai dari sound sampai lampu-lampunya nanti. Oke. Dan ini khusus disajikan untuk kalian ya. Makanya kalau kalian nonton video ini jangan lupa di share ya teman-teman, biar rame dan biar saya lebih semangat bikin videonya ya. Nah, kalian lihat sendiri ya, ini sangat keren sekali teman-teman soundnya. Oh iya, kita lupa teman-teman ya, kalian belum kenal sama pemiliknya ya. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Halo mas, siapa namanya mas? Coba kenalan dulu mas. Saya Mas Ulum. Oh, Mas Ulum teman-teman namanya. Dan ini Mas siapa mas? Mas Udin teman-teman ya, itu nama pemiliknya Mas Ulum. Nah, ini kita pakai truknya Mas Ulum ya. Kita lihat dari dekat teman-teman sound systemnya, ada tulisannya apa ini? Ada tulisannya apa ini teman-teman? KX ya? Kali. KX. Oh, Kidul Kali teman-teman katanya teman-teman. Kidul Kali sound system. Oke teman-teman, kita mulai review truknya ya. Kita mulai dari bagian depan saja ya teman-teman ya. Itu di bagian depan kita lihat, nah seperti ini teman-teman. Ada tulisannya apa itu teman-teman? Gerenenganmu semangatku teman-teman. Wow, lucu sekali teman-teman ya. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dan kemudian truk ini bahannya dari kayu teman-teman, jadi sangat kuat ya. Kalian bisa lihat itu. Untuk bannya ini ukurannya berapa mas? Mas Ulum? Ini ukurannya 5. 5. 5 dim teman-teman ini bannya ya. Nah, untuk spionnya sama juga dari kayu. Kemudian di bagian samping seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ini kalau dilihat dari samping agak depan. Nah, soundnya kelihatan sangat besar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja kita coba soundnya aja kali ya. Ini soundnya masih nyala ya mas ya? Iya, mau dinyalakan ini. Lampunya dulu kali mas. Lampunya dulu. Lampunya kita coba dulu teman-teman. Wow, anjir, keren banget teman-teman. Aduh, ini sangat keren sekali teman-teman. Wow, ini sih keren banget teman-teman ya. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini kalau kalian mau beli berani berapa teman-teman? Waduh, keren sekali teman-teman. Oke, dan ini lampu truknya juga mau dinyalakan teman-teman. Itu tadi kan hanya soundnya aja ya ini ya. Anjir, ini kelap-kelip, keren sekali teman-teman. Kayak diskotik teman-teman ya. Ini kalian joget di belakang ini teman-teman ya nanti ya. Okay. Kalian joget di belakang sini. Wow, ini pakai aki apa mas? Ini pakai aki kompres. Oh, ini pakai aki kompres teman-teman. Kalau aki kompres itu sama nggak mas sama aki motor? Kalau ini ampernya agak besaran yang ini. Oh, agak besar ini teman-teman. Kalian kalau nggak tahu kompres itu yang buat itu loh teman-teman, yang di sawah-sawah itu ya, buat ngasih pestisida ke tanaman, itu namanya kompres ya biasanya. Nah, ini teman-teman udah nyala ya truknya. Lampu truknya udah nyala. Coba kita lihat dari depan ya. Widih, keren sekali teman-teman. Keren sekali dilihat dari depan ya. Kayak bus ya, kayak yang di bagian depan itu ada lampu strobonya itu yang di kaca itu ya. Keren sih ini ya. Oke, langsung aja kita coba soundnya. DJ-nya kita pakai DJ seperti biasanya teman-teman ya, dari Kipli ya. Kipli, untuk Mas Kipli kita pakai lagunya ya, kita izin ya.
teman-teman, sekarang kita mau coba truk ini untuk oleng ya. Tapi kita cobanya di rumah aja teman-teman. Kalau di luar nanti bisa bocil-bocil bisa datang semua teman-teman ya. Jadi kita coba di rumah aja ya. Oke, sebentar ya. Oke teman-teman, ini mau kita coba di luar aja ya. Gak masalah lah kalau bocil-bocil datang ya. Yang penting kita bisa bebas olengnya ya teman-teman ya. Wow, keren sekali teman-teman. Anjay, keren teman-teman ini. Ayo, soalnya besarin mas. Oke. Yuk, volumenya kita kerasin teman-teman. Oke. Kita olengin ya. Oke. Sebentar ada motor teman-teman. Ayo kita olengin teman-teman. Anjay, keren teman-teman. Lampunya kok mati ya? Lampu. Oke teman-teman, kita olengin ya. Oh, udah nyala teman-teman. Oke, kita masuk lagi teman-teman. Udah ya olengnya ya. Oke teman-teman, jadi segini dulu ya di video kali ini. Sekian dulu untuk reviewnya truk dari Mas Ulum ini teman-teman ya. Sangat kece sekali lah pokoknya. Gimana teman-teman menurut kalian ya? Sangat keren ya. Oke, jangan lupa yang belum support channel ini, belum subscribe channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Baik, sampai jumpa lagi di video berikutnya.